Well, halo. Sekarang gue mau unboxing paket dari Zona Wangi. Oh, berarti parfum. Ini gue beli parfum Jaguar Man. Jaguar Man yang hijau itu, yang classic green ya kalau nggak salah ya. Sama gue beli parfum apa ya, satu lagi gue lupa. Pokoknya intinya parfum buat inilah, buat buat keluar malam gitu, buat udara dingin maksud gue ya. Gue lupa ini tipenya apa. Ini hasil rekomendasi Indofrex sih. Jadi sekarang gue beli parfum mau apa? Dari rekomendasi Indofrex. Udah ke ini gue, udah ke apa? Udah ke kena ini dia, racun dia gitu. Semuanya nonton dia terus. Ini cukup aman sih ini. Padahal ini dilempar tadi sama kurir Grab-nya nih. Eh, kurir apa? Kurir JNE-nya. Oke, kita buka yang mana dulu ya? Yang ini dulu nih. Ini tester Jaguar Green, kita buka Jaguar Green dulu ya, nanti yang satu lagi terpisah berarti. Jaguar Green, ntar gua ambil ini dulu buat apa, buat thumbnail. Oke. Ini komposisinya dia EDT ya, made in France. Oke, langsung kita buka aja. Oh, tapi ada penutupnya. Biasanya kalau ini nggak ada penutupnya ya, kalau parfum tester ya. Kardusnya juga biasa putih. Ini keren sih, walaupun tester tapi kardusnya tepung dan dibungkus lagi sama itu. Ya. Cuma tutupnya, oh tutupnya dikasih gini sih. Benar-benar nggak ada tutupnya, tutupnya jelek gitu. Cuman apa ini bukan tutup sih, cuman kayak biar nggak ke spray aja. Dan oke, langsung coba kita spray aja ya. Wah, sprayer bagus sih. Aromanya agak min-min gitu ya, menurut gue agak minty gitu ya. Tapi gue nggak bisa deskripsiin ada apa aja aromanya. Tapi kayak buat keluar siang-siang oke sih nih, buat parfum-parfum siang. Karena aromanya cukup segar gitu. Dan jadi ya udah gitu aja. Nextnya nanti kita buka ini ya, unboxing yang ini gue lupa merek apa. Nanti kita unboxing di video terpisah. Jadi ya udah gitu dulu dan oke, bye. Oh ya, by the way, batch code-nya nih. Harus sama nih ya, 10.22.88H17. Iya bener nih. Jadi original bener ya, gue beli di Zona Wangi. Jadi ya udah gitu loh, oke, okay, bye.